Saudara, Ruben Raja mendatangi kantor Kementerian Luar Negeri untuk meminta perlindungan pasca peristiwa ancaman pembunuhan setelah mereka menggelar konser di Johor Bahru, Malaysia akhir pekan lalu. Dan Raja berharap agar pihak Kementerian Luar Negeri dapat mengawal proses hukum yang berjalan. Selain itu, para personel Ben Raja ingin agar Kemenlu bisa menjamin keamanan ketika mereka akan kembali berkunjung ke Malaysia. Saat ini dua pelaku pengancaman sudah menjalani sidang perdana di Malaysia. Alhamdulillah memang beliau pun sudah intens juga memonitoring dengan perwakilan kita yang ada di Johor, Pak Sigit. Jadi semuanya sudah kita terangkan, dan di sini saya juga punya dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan apresiasi kami terhadap pemerintah Johor yang begitu responsif banget, bagus sekali, positif sekali, beserta dengan kepolisian Johor juga bersama-sama merespon perihal kasus tindakan pidana ancaman pembunuhan terhadap Raja. Setelah dilakukan persidangan pertama, ini proses persidangannya cepat ya, sudah dilakukan oleh petugas cepat. Sidang sudah dilakukan pada hari ini untuk case management, dan kemudian dari KJRI Johor Bahru juga sudah menugaskan Rita Nabaya untuk melakukan working group atau memonitor proses hukum yang ada.